Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Jadi PKXD sudah update event Halloween ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat dunianya berubah guys, serta banyak banget emot di updatean event Halloween kali ini. Kita juga bisa lihat di bagian toko ini ada yang baru ya, mulai dari kotak harian teman-teman yang bisa kalian kumpulkan melalui iklan. Terus paket-paket lainnya, ada rumah baru juga, kostum. Ini ada bow yang pakai koin juga ya guys. Jadi nanti kita bakal review untuk video selanjutnya. Di video kali ini aku cuma pengen kasih tahu ke teman-teman apa aja sih yang ada di updatean terbaru kali ini ya guys. Jadi kita bakal langsung aja pergi jalan-jalan guys ke kota. Kita bakal naik kendaraan. Let's go, sini aja semuanya. Ini dia suaranya kayak gerakan anu ya teman-teman ya. Husna mau ikut enggak? Kayak gerakan tarian gitu guys. Husna enggak mau ikut kah? Oh dia, dia mau ikut kah? Enggak. Tinggalan nanti. Let's go. Kita bakal berkunjung ke kota guys, melihat hal baru. Mulai dari rumah dulu ya. Ini ada permainan juga sepertinya. Dunianya ngeri banget guys. Oh ya, ini aku pengen kasih tahu bahwa ini suasana siangnya ya teman-teman. Kalau suasana malam nanti dia bakal berubah jadi seperti ini guys. Wow, merah banget. Ini mini game Monster Lab yang kembali ya teman-teman. Terus ada pet pot dan di tengah sini ada tempat tari-tari kan, stiker terbaru. Ini guys master hantu. Oh iya, kita bisa mencari hantu juga di updatean kali ini ya. Kita bakal pergi ke rumah dulu untuk review apakah rumah ini worth it untuk dibeli. Wow, desainnya baru guys. Pintunya juga bisa dibuka tutup guys. Wow. Wah, ini rumah baru sih desainnya teman-teman, berbeda dengan rumah-rumah yang kemarin ya. Dan kalau tidak salah di rumah baru ini ada ruangan rahasianya guys. Wow, luas banget guys. Ini apa? Ada tombol lagi guys. Oh, tombol pintu. Kita coba naik ke atas ya teman-teman ya. Dan siapa tahu kita juga mendapatkan secret box. Guys. Wow. Wow, ini apaan guys? Coba kita ambil guys. Labu. Wow, dapat 3 games guys, secret box ternyata ya. Ada 7 guys labubu guys. Wah, luas banget rumahnya guys. Harganya berapa memang tadi kita nggak lihat. Coba kita cek. 153.000 ya teman-teman, itu sudah lengkap sama furniturnya guys. Rumahnya luas banget sih. Ini cocok buat kalian yang pengen ngedit ya. Apalagi dia ada pintu-pintunya. Ini apa, ke atas kah? Oh, masih ketutup guys. Ini kayaknya ruang rahasia nih. Cuma kita belum bisa masuk ke atas. Kayaknya tunggu nanti kita beli rumah baru kita bisa lihat bagian atasnya ya guys. Dan kita nggak bisa lompatin pagar guys. Rumahnya memang rumah aman teman-teman. Oke, kita lanjut lagi guys melihat perbedaan di dunia PKXD ini. Gimana caranya mencari hantu? Aku tidak melihat hantu, tapi aku melihat tanaman plant versus zombie serta itu guys, robot arcade yang terkurung guys. Coba ini gimana nih? Kita kena makan kah sama mumi ini? Bu, coba sini. Makan aku. Kok enggak mau makan guys dia guys, kita dekatin dia nggak mau gerak makan. Itu guys baru gerak guys. Wow, ada yang mengetes armor terbaru guys. Ada mata, bola mata. Ini armor terbarunya berarti bisa disewa ya harusnya. Coba kita sewa guys armor terbarunya. Dan kita lihat skillnya ya teman-teman ya. Efeknya tidak ada. Ada Dimas, welcome Dimas. Coba kita lihat. Terbang guys. Tapi gitu doang nih. Cuma meriah di sayapnya doang guys. Bisa lebih tinggi guys. Lihat guys, lebih tinggi guys. Bisa terbang kayak kupu-kupu guys armornya guys.
dan terbangnya sepertinya unlimited ya. Kita tinggal arahkan ke atas gini guys untuk terbang ke atas. Kalau kita pengen ke bawah tinggal arahkan ke bawah seperti ini ya teman-teman ya. Wow, ini guys armornya worth it banget nih buat dibeli guys. Dari event pas ya teman-teman ya. Cakep banget guys. Ini ada box baru juga ya. Dan dia kalau biasa jadi jalan biasa seperti ini teman-teman. Ini ada pintu. Ini menuju kemana kah? Makam hantu kah ini? Pizza. Ini apa? Kuburan guys. Kuburan semua guys. Memang fungsi kuburan ini apa guys? Oh ada ramuan guys. Coba kita ambil ramuannya. Kita minum. Oh ini ramuan yang dulu guys, yang bisa buat kita berubah jadi besar. Jadi besar. Cakep banget guys, cakep banget. Oke sekarang kita bakal lanjut saja untuk mencoba mini game monster labnya ya guys. Tidak perlu berlama-lama. Mana teman-teman? Kita bisa tukar pet nggak? Masih belum bisa ya di updatean kali ini. Tidak bisa bertukar pet guys. Langsung saja kita coba permainan Monster Lab. Apakah mini gamenya berbeda dari yang kemarin atau masih sama guys? Langsung saja let's go. Untuk review kostum lanjutannya tunggu aja video lanjutannya ya guys. Besok kita bakal buat kontennya lagi. Oke di sini kita sudah berada di dalam mini game Monster Lab dan yang perlu kita cari adalah buku. Apakah hantunya berubah juga? Kostum jokernya keren banget guys. Dia ada efek joker-jokernya kayak kostum penyihir kemarin guys. Yang dulu itu teman-teman. Coba kita cari dulu bukunya. Let's go. Tadi di tengah ada buku. Apakah kalian ada yang bisa mencarinya dengan cepat guys? Hati-hati dengan Flint sang monster. Oke kita ambil aja buku. Oh sudah diambil duluan sama teman kita guys bukunya guys. Kita coba cari di tempat lain aja bukunya. Ada monster kah? Ada monster kah? Oh iya ada monster guys. Ternyata monsternya monster Flint ya teman-teman ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau main mini game ini bertemu dengan si Flint guys. Kita bakal cari aja di mana. Kok nyala sih? Ada monsternya kah? Ada pet guys. Ada pet. Loh, petnya hilang teman-teman. Ada yang dikejar pet guys. Dua lagi. Ini kita harus pindah ke sebelah sana guys. Yang ada monster-monsternya tadi. Tapi kita jangan lewat sini ya, bahaya guys. Lewat yang bagian kita ini. Kita harus mutar kembali ke markas. Welcome gamers. Nah kita mutar lewat kiri guys supaya lebih aman. Let's go. Oke di dalam sini kosong. Kita coba ke kanan. Kita lihat apakah ada yang sama dalam sini. Hey guys dicekin guys. Dua lagi. Aku belum menemukan bukunya. Dimana nih monsternya nih? Kedip-kedip. Kita coba lewat sini guys. Teman kita masih aman semua. Oh no, ada monster Flint. Kita dikejar si Flint guys. Padahal ada di sana bunganya guys. Flintnya ngejarnya jauh banget. Sampai markas guys kita dikejar guys. Kita lewat sini. Si gamers laju banget. Itu ada tandanya guys. Dua lagi guys. Kita bakal ambil Kemon, si gamers sama GG Gaming nih. Satunya sebelah kanan guys, jauh banget. Kita coba ke kiri aja ya. Aku ambil yang di kiri. Langsung saja kita datangin. Minggir, tembok-tembok besar. Ada yang kena tangkap. Nggak tahu siapa itu guys. Dia kena tangkap guys. Nice, kita dapat. Kok nggak bisa? Nah langsung saja kita antarkan guys. Kemon turun dong. Nice. Kemon guys lari. Aduh ada Flint. Semoga kamu hadap sana aja, jangan lihat aku. Nice, dia enggak. Ada bocil guys. Dia enggak lihat kita tapi di belakang kita ada bocil. Aduh, apakah di sini benar jalannya? Oh, ada tempat persembunyian. Sembunyi. Aduh, waktunya tinggal bentar lagi. Kita dikejar bocil guys. Bocilnya suruh jauh dulu guys. Aku enggak ada teleport, teman-teman.
Oke, okay, nice. Sabar, sabar. Kemon, 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 kemon. Tunggu agak sana lagi, guys. Monsternya nice. Waktu kita tinggal 10 detik, guys. Let's go. Apakah sempat, teman-teman? Ayo, ayo. Aduh, jalannya jauh lagi. No, jalannya jauh, guys. Ya, habis. Padahal tinggal dikit lagi. No, kita kalah, teman-teman. Aku bawa buku tapi dijagain sama bocil. Ada yang jadi bocil, guys. Satu, guys. Diemotin sama petnya dan juga monster Flynn-nya, teman-teman. Ya ampun. Tapi ya sudahlah, guys. Nggak apa-apa, guys. Oke, guys. Jadi untuk update-annya seperti ini ya. Besok kita bakal review semua kostum barunya. Terus kita review juga rumah barunya lagi. Dan kalau kalian tahu lokasi secret box, bisa komen di bawah ya. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Thank you, guys.